Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri, guru di Sentra Persiapan. Anak-anak, pada hari ini kita berjumpa lagi untuk materi pembelajaran daring ya sayang ya. Meskipun daring, anak-anak tetap harus semangat belajar dari rumah. Anak-anak, pintar, anak-anak hebat, pasti bisa. Aku pasti bisa belajar dari rumah. Tapi sebelum Bu Fitri memberikan materi tentang pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya sayang ya, agar apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat dan anak-anak dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya sikap kita berdoa. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim As'ari wa ila asasatil tarbiyatil Islamiyah Kebonsari wa ila asatadina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Kita sudah membaca surat Al-Fatihah, mari kita lanjutkan dengan membaca doa mau belajar. Tangannya diangkat semua. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawa wa tunalu bihi rawaiku wa husnul khawatimi wa yusnasfal wamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim mi bersama-sama ya. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Aku pasti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri di sentra persiapan dengan temanya kendaraan dan subtemanya kendaraan yang ada di udara. Anak-anak, sebelum Bu Fitri mau memberikan materi di tema kendaraan di udara ini, Bu Fitri mau jelaskan sedikit ya tentang macam-macam kendaraan yang ada di udara. Macam-macam kendaraan yang ada di udara itu apa saja? Ada roket, ada kapal terbang, ada jet, balon udara, ada helikopter, dan banyak lagi. Itu kendaraan yang ada di udara ya sayang ya. Sekarang kita lanjutkan dengan memberikan materi pembelajaran pada hari ini di sentra persiapan, yaitu materi yang pertama ada di majalah halaman 29. Majalah halaman 29 ya sayang ya. Tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak yang pertama menebali tulisan tempat berhentinya kendaraan. Ini ada stasiun. Nanti titik-titiknya juga akan ditulis sama stasiun. Ini terminal, nanti juga ditebali di rumah. Terminal. Nanti di bawahnya juga sama, ditulis terminal. Ini bandara juga sama, ditebeli dulu, baru bawahnya ditulis sama dengan kata yang atas. Setelah semua sudah ditulis dan sudah ditebeli, tugasnya anak-anak yang kedua yaitu mencari tempat berhentinya pesawat di mana. Ini ada pesawat terbang. Pesawat terbang itu berhenti di mana? Kita cari. Ini ada stasiun. Stasiun tempat berhentinya kereta api, jadi salah. Yuk lanjutkan lagi, kemana ya? Kita kasih tanda lingkaran-lingkaran. Kemana? Oh, ini ada terminal, salah. Terminal tempat berhentinya bis. Lanjut lagi, ini ada bandara. Bandara tempat berhentinya pesawat terbang. Jadi pesawat terbangnya kita kasih tanda lingkaran-lingkaran-lingkaran sampai ke bandara. Itu tugas yang pertama. Anak-anak, tadi sudah diterangkan Bu Fitri materi yang pertama, sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu kita gunting kotak-kotak kata yang ada di bawah gambar ini. Kita gunting, setelah kita gunting seperti ini, kita gunting, ini sudah digunting sama Bu Fitri. Digunting semuanya, baru kita tempelkan pada tempat yang sesuai dengan gambar yang betul. Ini yang sudah digunting Bu Fitri adalah roket. Sekarang roket kita ambil gulkol dulu. Roket kita ambil gulkol ya sayang ya. Setelah itu kita tempelkan di tempat yang tepat. Roket kita tempelkan di roket. Untuk yang lainnya nanti digunting sendiri ya sayangnya, terus ditempelkan sendiri. Ini ada gambar helikopter, ada gambar jet, ada gambar kapal terbang, dan ada gambar balon udara. Ini tugas yang kedua, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, mata pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr ya sayang ya. Membaca surat Al-Asr dilanjutkan dengan membaca doa keluar rumah dan doa kafaratul majlis. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan dengan doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, dan tiada daya upaya.
yang melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.